adalah sebuah jurnal perjalanan dari mimpi dan impian yang telah terbendung sangat lama. Menjelajahi dunia dengan petualangan kami sendiri bersama keluarga kecil kami, Ilko, Iel, Ranisha, Tio, dan mobil kesayangan kami, Cappuccino. Kami, Journey of Wonder Family. Kami menuju ke Pelabuhan Muncar, salah satu pelabuhan perikanan terbesar di Pulau Jawa. Di awal abad 18, pelabuhan ini sudah menjadi penting sebagai pelabuhan perdagangan. Sekarang, tempatnya ramai dengan ribuan kapal kayu berwarna-warni, nelayan, dan pedagang ikan. Hutan pohon terembesi yang berusia ratusan tahun di Jawatan Benculuk memberi kesan mistis di pagi hari. Cappuccino diajak jalan-jalan di sini.
Di perjalanan ke Meru Betiri, kami kesorean mencari tempat camping. Di peta ada pantai di jarak hanya 2 km. Kami langsung tertarik untuk menuju ke sana. Pasti asik, karena kelihatannya tempatnya sepi. Tapi ternyata, semakin lama jalannya, semakin kecil. Sampai kiri kanan cappuccino tinggal hanya 10 cm. Hari sudah mulai gelap dan jalannya tambah sulit untuk dilewati. Beberapa kali terpaksa kami menggunakan 4x4. Pantai terlihat semakin dekat. Sayangnya, tidak jauh dari pantai, kami terhenti karena mesti melewati sebuah jembatan yang ukurannya hanya cukup untuk ukuran Jeep Suzuki Jimny. Wah, impossible. Badannya cappuccino terlalu besar, tidak akan bisa lewat. Terpaksa kami mesti balik arah. Oke, saya lagi di rumahnya Pak Misery di sini di apa di mana lokasinya Pak? Kajukesi di desa? Desa Sarongan. Desa Sarongan itu di jalan ke Sukamade. Iya, Sukamade. Nah, kita kepingin lihat kebetulan tadi malam ya kita sudah kemalaman, kita sempat camping di halamannya Pak Misery dengan keluarganya. Dan kita lagi berbincang tentang hidup di sini. Berarti di sini yang apa yang pohon buah naga banyak ya Pak? Banyak. Pohon kelapa juga banyak. Cuma kalau yang di Sadap bikin gula merah, gula Jawa itu tidak ada buah kelapanya gitu. Oh. Bikin mendidih itu. Ya sekitar jam 9, jam 10 nanti saya sudah pulang dari manjat pohon kelapa itu tadi. Oh, mengambil legennya itu gitu. Oh, berarti yang itu yang batang dari kelapanya iya. Dipotong dan kemudian cairannya diambil ya? Diambil. Itu setiap berapa hari diambil? Setiap pagi. Oh, setiap pagi? Iya, setiap pagi. Berarti pulang langsung direbus. Iya. sampai menguap namanya gulanya menjadi gula merah itu, gula Jawa.